Oke, ini perjalanannya masih area persawahan yang di mana sini orang menggantungkan hidupnya dari para petani-petani yang menanam, yang menenggala, dan yang menggabah. Nah, banyak sektor yang digerakkan ya dalam persawahan ini. Terbukti. Oke, ikuti terus dan jangan lupa ikut terus. Kita biar kita tahu perjalanan menuju aman kita tuh. Area perkampungan, mungkin ada orang yang meninggal kalau kode-kode seperti ini. Ada sebuah acara biasanya, dan akhirnya itu disebabkan Mido, Leslie, dan kita datang tidaknya. Nah, di sini dia jalan menuju apa juga di sini ada dia. Jalan ini menuju Pancor Popong, tempat pemandian, tempat liburan itu keluarga, mengajak pacar, kekasih, dan lain-lainnya bisa di sini. Nah, itu jalur. Ada orang yang pergi mancing kayaknya itu anak baru pulang pergi mancing. Lihat di sungai, saya bisa lihat wadah sungai tempat wisata. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi harap kembali dan mencari dunia. Nah, di sini turunan yang sangat lumayan lah, main tinggi ini ya, kita berhati-hati ya. Nah, di sini sudah disiapkan untuk pengaman jika lolos. Ada ban-ban bekas di tembok itu ya. Yang penting berkendara itu harus menjaga, mengutamakan keselamatan diri dan orang lain. Jangan ugal-ugalan ya, ugal-ugalan prinsip. Kalau ugal-ugalan ke sirkuit aja, ngapain di jalan? Emang punya sapu balu? Cewek, cengi-cengi dia. Cewek cengi-cengi guys. Kenapa cewek cengi-cengi?
Resmikan. Harinya saya berjumpa di jalanan, karena di jalanan seperti ini karena ya, aktivitas kerjaan, tuntutan kerjaan, the instroid today, always today. Penting kita happy aja dengan segala aktivitas dan rutinitas yang ada pada saat ini. Stay with your love. Stay with your love. Oke, kita lurus saja, kita pilih jalan lurus. Cewek sama cowoknya kita kejar. Ya, ini parah. Nah, itu adalah becak ya, kendaraan disebut becak orang sini atau naik delman istimewa. Ku duduk di muka, ku duduk di sapa, ku sir sedang bekerja mendarai kuda supaya baik jalannya. Hai. Nah, tadi itu adalah kendaraan pada tim masa dulu masih dilestarikan di sini. Kendaraan bebas polusi yang di mana kendaraan itu adalah kendaraan yang ramah lingkungan ya, bebas polusi. Bahan bakar rumput, bukan bahan bakar fosil ternyata itu ya. Bahan bakar rumput dan jahit. Iya. Sekarang kan banyak menggunakan bahan bakar fosil dan juga listrik. Itu bahan bakarnya rumput itu. Style kan bagus kan. Jari je jora mun beraya le tiang ga makaka angin je sara tiang luna sampai jelo era. Stay with your love, stay with your love, stay with your love, stay with your love. Yo ma. Oke, ternyata pagi ini lalu lintas cukup padat ya. Lalu lintas. Stay with your love. Kamu masuk di jalan utama. Stay with your love.
dulu. Sinari jelajota indrayu kesinan mata kita harus berpatuhi standar prosedur. Menarik karena marka jalannya lurus. Kita lewat jalan sini menuju TKP tujuan kita ke rumah customer. Tidak lagi remaja. Ya, di sini kita beralih ke jalan kampung ya. Tadi itu jalan utama, ke jalan provinsi. Nah, ini ke jalan ke antar kampungnya. Kita lakukan remaja pertama. Ya, banyak anak-anak. Orang tak pintas. Kena jari jejora. Remaja tapi semangat pasti membara, takkan sirna kesampanan dimakan usia. Cinta tak berdaya. Oh yeah, yuma. Rebut kemesuran ini ya ternyata. Oke, kita menuju pelan-pelan karena ini pengkolan. Nah, kita kecil jalan alternatif. Jalan alternatif di sini apakah saya masih ingat jalannya? Saya nggak tahu ya. Masih ingat atau sudah lupa, nggak tahu juga saya. Nah, banyak kendaraan di sini berparkir. Nah, di sini masih banyak space kosong. Iya, kan kosong jadi belum padat ya. Untuk perumahan. Wah, jalannya ini batu alam nih, luar biasa jalan ini mungkin menuju sekolah mas kolam, tapi hanya beberapa meter aja ternyata ya. Tak berdaya ketampanan dimakan usia. Sini aja belok kiri, nah, belok kanan juga ada di situ tadi itu, belok kiri aja di jalan pinggir kali. Tetap santai, pelan-pelan karena
skalanya lumayan kecil, terfokus tadi kita agak sedikit bergerusuk untuk menjadi jalan pintas supaya lebih cepat aksesnya, nggak muter dan sekalian mencari ya pemandangan. Lumayan kan ngetri berada pencaran di pinggir kali, teman-teman dimakan usia. Tentang cinta tak berdaya, oh yeah, ketampanan dimakan usia. Cinta tak mengapa, cinta buat kita hanya cinta yang bisa membuat kita sempurna. Hari manusia ya hey, save it your love. Nah di sini jalannya agak runtak, kita pelan-pelan, tetap berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan diri dan orang lain. Pelan-pelan Pak Sopir, jalannya kecil, pelan-pelan, begitulah Pak Sopir. Ya, tolong bersabar Pak Sopir, pelan-pelan. Nah, asik benar. Cinta membuat kita. Nah ini orang yang pergi begawi ya. Begawi itu adalah tradisional orang Merari, atau bisa disebut orang meninggal ya. Di sini banyak acara begawi atau acara hajatan. Nah, biasanya dia membawa sadur atau baskom namanya di sini ya, membawa sadur tempat menaruh beras, dan seserahan yang mau dibawa ke tuan rumah atau tempat yang mengundang. Nah di situ ibu itu membawa baskomnya atau sadurnya ya. Ini membuat kita hanya cinta yang bisa. Nah ada orang-orang bayar ini kalau ikan tongkol, kalau ikan tongkol bakar enak buat makan siang. Tongkol bakar campur beberuk, wah enak sekali, lapar lihat itu. Itu ada cewek kan? Kiu. Jeruk.